Next up, for the Chuachukang GRC candidate, we have Mr. Zaki Mohammed, who will present his speech. Residents, supporters, and friends, very good evening. Penduduk Chuachukang, penyokong dan teman-teman, selamat malam kepada semua. Vadakam Nanbagal. Chuachukang Wansan Hao. My three other colleagues, Alex spoke about jobs, employment. Yanling spoke about education for the young. Elvin spoke about our infrastructure and our town plans and upgrading. I will cover social assistance and how we will help Chuachukang from a social standpoint and how we wrap all this around for you. But ladies and gentlemen, allow me to speak in Malay first, so bear with me. Tuan-tuan, puan-puan dan teman-teman, kita sekarang menghadapi satu detik yang paling penting sebagai individu dan sebagai rakyat Singapura. Pilihan kita bagi pilihan raya ini adalah penting untuk diri kita, anak-anak, masyarakat dan negara kita. Ibu bapa kita dan generasi sebelumnya telah banyak berkorban untuk memastikan masa depan kita. Sekarang adalah tanggungjawab kita untuk membela nasib anak-anak kita dan generasi seterusnya. Kita kini mempunyai rumah dan kediaman yang lebih baik, dan ini akan terus diperbaiki sekiranya anda memilih pasukan yang betul. Usaha terpedaya dengan janji-janji manis, usaha dipesongkan daripada isu-isu sebenar dan yang lebih penting. Isunya, apakah yang terbaik untuk kita? Dan siapakah pasukan yang terbaik untuk masa depan kita? Memang benar, kita semua menghadapi kepayahan dan cabaran. Umpamanya, kos kehidupan lebih tinggi, ada yang juga mungkin bersungut tentang harga rumah dan sebagainya. Namun perlu diingat, hanya beberapa bulan yang lalu, kita menghadapi kemelesetan. Sedang banyak lagi negara yang masih belum pulih. Singapura berjaya mengatasi krisis itu dan menikmati pertumbuhan pesat. Sewaktu krisis itu, kita telah membantu warga Singapura dulu dengan skim kredit pekerjaan ataupun jobs credit. Warga Singapura dulu bukan pekerja asing, bukan warga negara asing, tetapi warga Singapura, untuk memastikan kebanyakan warga Singapura tidak kehilangan pekerjaan. Apabila ekonomi telah pulih, pemerintah PAP pula berkongsi manfaat daripada ekonomi kita dengan rakyat Singapura. Dan saya juga ingin memuji masyarakat Melayu yang memahami apa yang perlu dilakukan dan sama-sama memberi tumpuan kepada peningkatan kemahiran. Ia bukan sesuatu yang mudah, tetapi masyarakat kita berupaya menyesuaikan diri untuk kekal relevan. Begitu juga dengan golongan muda kita yang lebih berpendidikan dan dapat menyahut keperluan ekonomi global. Walaupun ekonomi kita telah pulih semula, masyarakat kita dapat terus menikmati manfaatnya. Tetapi kita harus memahami bahawa masih banyak cabaran lagi di dunia yang kurang menentu ini. Kita terus berupaya untuk membantu ramai penduduk seperti mendapatkan semula pekerjaan, menyediakan bantuan kewangan dan bantuan-bantuan lain. Kami bersedia berkhidmat untuk anda
kami pasukan di GRC Choa Chu Kang ini berdiri teguh di belakang anda. Kami telah bekerja rapat dengan ramai penduduk GRC ini. Kami mendengar dan memahami masalah anda. Pelbagai cabaran yang berlaku dan kami terus bertindak. Sebab itulah kami membuat banyak program untuk mengurangkan kesan cabaran-cabaran hidup di Singapura. Kita perlu bertanyakan, adakah hidup kita masa kini lebih baik daripada yang lalu? Choa Chu Kang, adakah perumahan kita lebih moden dan selesa? Adakah lebih ramai di antara pekerja-pekerja kita serta anak-anak kita berada di tahap kemakmuran dan kejayaan yang lebih sekarang? Sebaliknya, pemerintah PAP bukan sahaja memastikan perkara-perkara asas seperti mewujudkan peluang pekerjaan yang baik, tetapi segala keperluan untuk waktu sekarang dan pada masa yang depan. Bagi calon-calon kumpulan GRC Choa Chu Kang, kami akan memberi tumpuan untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang aktif dan menjadikan GRC kita kediaman yang lebih baik untuk semua. Kita akan memberi tumpuan kepada segala lapisan penduduk, golongan muda dan tua. Program peningkatan flat akan diteruskan dan pelbagai kemudahan bersama akan dibina. Kita juga akan mendirikan klub masyarakat yang baru. Kami bukan hanya menjadi suara anda. Kami mewakili segala kepentingan anda dan juga masa depan anda. Anda perlu yakin bahawa pemerintah PAP dengan rekod kejayaan kita selama ini telah menyatakan komitmen untuk melakukan yang terbaik untuk menangani isu-isu seperti kos kehidupan. Ia bukan saja menjejas kita, tetapi banyak negara lain di merata dunia. Pasukan Ahli Parlimen, pasukan PAP di GRC ini akan sentiasa bersama anda, bekerja dengan anda dalam menangani isu-isu anda satu persatu. Kami akan berusaha menyediakan peluang-peluang untuk pendidikan dan pekerjaan. Pasukan kami di GRC Choa Chu Kang, bagi penduduk Melayu kita, saya bercadang melaksanakan banyak rancangan menerusi kerjasama dengan Mendaki dan masjid-masjid untuk mengadakan lebih banyak bantuan dan perkhidmatan kepada anda. Kami telah pun memulakan usaha-usaha ini dan izinkan kami meneruskannya dengan memberi sokongan anda kepada kami. Sebagai wakil Melayu anda di sini, percayalah, saya dengan rendah hati ingin menyatakan bahawa saya akan terus memperjuangkan kepentingan anda semua. Kami sedang mengatur inisiatif bagi membantu golongan pertengahan menangani keprihatinan seperti kos kehidupan dan urusan berhubungan kewangan. Untuk penduduk Melayu, saya akan bekerjasama dengan badan-badan yang lain seperti Mendaki untuk mengenalkan beberapa program. Lebih banyak bantuan akan diberikan kepada golongan berpendapatan rendah, termasuk penubuhan sebuah dana bantuan khas yang akan dibentangkan oleh Encik Gan Kim Yong nanti. Selama 5 tahun saya berkhidmat sebagai ahli parlimen anda, saya berasa juga bangga melihat kemajuan penduduk Melayu di sini dari tahun ke tahun. Ketika mengunjungi rumah-rumah, ketika dalam perjumpaan baik di sisi maupun di masjid-masjid, saya dapat merasakan sendiri semangat teguh dan keyakinan penduduk Melayu di sini. Walaupun menghadapi isu-isu seperti pengganasan, masyarakat Melayu kita tenang, malah menggiatkan lagi usaha meningkatkan kesefahaman kaum. Walaupun kita menghadapi krisis ekonomi, kita telah tetap tabah. Saya turut terharu apabila melihat ramai suri rumah dan kaum wanita kita sama-sama menyertai program seperti belajar perniagaan kecil atau kemahiran untuk menambah pendapatan keluarga. Semangat dan keazaman seperti inilah yang mendorong saya bekerja lebih keras
untuk menjaga keperluan dan kebajikan anda. Namun, untuk menjadikan ini semua satu kenyataan, kami meminta sokongan dan kerjasama anda. Marilah kita bermajukan bangsa, agama, masyarakat dan negara. Undilah parti yang anda boleh mempercayai. Undilah PAP demi masyarakat yang aktif dan kediaman yang baik. Undi anda adalah penting dan kami di sini bersedia untuk berkhidmat dengan ikhlas, dengan rendah hati. Saya meminta sekali lagi untuk meminta undi anda untuk terus berbakti kepada masyarakat dan penduduk Choa Chu Kang.